silakan duduk. Capek betul kelihatannya. Kan habis naik, manjat. Oh iya. Apa aja sini? Lumayan sih, Pak. Ngomong-ngomong, ada perlu apa sih? Penting bener kelihatannya. Begini, semalam malam saya ada hajat. Bikin sorsorinya, matinya bini saya. Oh iya ya, udah 100 hari. Cepet bener rasanya ya. Itu dia. Jangan pernah dateng lah. Buat makanan sih, ditanggung. Begini. Amin. Amin. Ya mujibah sa'ilin. Bibarkati da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa aqimu da'wahum anilhamdulillahi wa rabbil alamin. Selesai, Pak. Baik. Bapak-bapak, silakan nikmati makanan yang ala kadarnya. Mari. Silakan. Ayo bang, mari, mari. Ayo, ayo. Jangan malu, silakan. Ya ini. Aduh, kira-kira dong lo, main tepak aja. Aduh, main comot aja, mau kemana? Aduh, pokoknya kan sama-sama. Makan dulu semua. Jangan ribut, malu bang. Ah, malu gak kebagian. Kesel gue ngomong yang beginian. Rin, ada apaan sih? Biasa, Bang Jai sama Bang Rais. Oh, rupanya tadi siang dia belum puas berantem. Mari, mari. Nancep gak tuh? Udah, jangan ribut. Ngambil nih. Apaan? Jangan malu. Udah, terima aja emang nasib lu nasib teker. Teker. Gak usah ya. Ti, Titi. Titi. Buka pintu, Ti. 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 Siti. Titi. Siti. Ti. Wah, kok gak dikunci? Oh iya, gue lupa beli kuncinya. Waduh, jam molor. Ti, Titi, bangun Ti. Ti, Titi, Titi, Ti, 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 bangun Ti. Ti, gue bawa berkat nih. Pahe ayam, montok. Montok kan gak pahe gue. Molor aja lo. Lame-lame bisa kayak King Kong. Ti, kaki lo ketukar nih, Ti. Ti. Aduh, molor lagi. Ti. Gua cabut bulu lu nih. Ti. Ti. Bangun dong. Gua cabut lagi nih. Ayo. Ayo bangun. Ti. Bangun dong, Ti. 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 Jenyengir lagi. Apa yang
gare-gare? Atau mau dapat bagian kayak laki lo? Hah? Bapau? Lo? Orang lagi nyapu baik-baik dibilang cari gara-gara? Heh? Tapi nyapu yang bener dong! Masa sampah lu buang kemari? Emang lu mau potong sampah? Hah? Situ, sampahnya dibawa kemari. Emang pelbak? Muka badak? Heh! Ah! Emang laki bini sama gilanya? Laki sinting, bini sarap. Dua-duanya gak ada yang bener lo. Eh, jangan menghina ya. Heh, jangan seenak udelmu aja kalau ngomong. Heh, kalau gue mau, lo mau apa? Hah? Eh, bener-bener berani? Heh! Hah? Lo pikir gue tak? Kok lo mulai ya? Gak ada ubi lo ya? Gak ada ubi lo ya? Halo! Halo! Waduh, dia berantem. Masya Allah, dia lagi pada berantem. Kayak suara bini gua tuh. Hei, damai kerumutan ya. Gua sabunin lo. Kau banting lu. Aduh, ketek lu mau. Aduh, makan ketek lu. Aduh, Pri, ketek lu. Aduh, ketek lu. Wah, dia berantem lagi tuh. Hei, berhenti, berhenti, berhenti. Aduh, aduh, ini perempuan mau jadi apa ya? Mau jadi pemain sirkus? Iya, yeah. Hah? Heran, ini juga laki-laki begitu. Tua bangke kayak anak kecil. Pagi-pagi buta udah pada berantem. Hah? Malu sama tetangga. Di mana otak? Otak di mana? Otak di mana? Hah? Eh, kalau jadi bini, mesti bisa ngimbangin. Kalau laki sableng, bini jangan gendeng. Jadi runyam. Aduh, Deli, kasih sini, yang baik sini, anak-anak. Sini. Anak-anak udah pedih sini gitu tuh. Nggak malu. Kalian kan bertangga, satu pekerjaan. Mestinya hidup rukun, saling bantu. Eh, sini. Kumpul. Eh, cepat. Anak, anak, sini. Nah, sekarang damai. Eh, ayo salaman. Ayo lah, salaman. Tuh, kena kecil. Ayo, salaman. Nah, ini juga nih, perempuan-perempuan. Pasti gelap banget ya. Ayo, salaman, lekas. Tuh, 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 ayo. Pak RT hebat ya. Ayo, salaman. Saya sih nggak salah apa-apa, Pak, ya. Benar, Pak. Gua gak peduli, salaman, ayo. Minggir lo, gua mau salaman. Eh, lo apa yang bingung lo? Eh, lupa-lupa lagi lo. Ini mau salaman apa adu tenaga?
Eh, salaman yang benar. Mesti diatur aja. Hei, hei. Dia main lagi lu, Din. Kira-kira dong. Masa tak anak kecil lu bejek? Nah, saya harap kejadian ini jangan terulang lagi. Eh? Bubar. Udah siang, masing-masing kerja. Yang benar lo gergaji. Becus gak lo? Ini juga benar. Benar sih begini, pahala lo bejat. Lo bejat ngkong lo. Jalan lo. Kurang aja lo. Tolol. Gergaji rumput bisa lo. Ditahan lagi. Dorong deh. Jangan ditahan begini dong. Aduh, patah. Bagaimana itu lo gergaji? Nah, lu bagaimana? Tapi lo kan yang tahan. Kagak bisa. Lu. Eh. Kurang ajar. Ayo. Sini. Cepat. Berdua. Lalu nih. Ayo cepat. Kerja benar. Cepat. Ayo cepat. Kalian ini manusia atau setan? Hah? Masa dalam satu minggu makan tiga gergaji? Maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Maaf, maaf. Betul, Pak. Dan lagi, gergajinya sudah tua. Tahu barang sudah tua. Lu pakai sembarangan aja. Hei, lehermu kalau diukek begitu aja juga bisa patah. Hmm? Ngerti? Perasaan tuh barang saya nggak ngekek. Bohong. Ya, Pak. Cuma diengkek sedikit. Eh, tutup mulutmu. Memang kamu berdua pinter cari alasan. Mulai sekarang, kamu berdua saya pindahkan ke bagian lain. Itu keputusan saya. Ke bagian mana, Pak? Pak Basir! Turun nih. Gara-gara lo, gue jadi begini. Gara-gara gue bagaimana? Gue juga kan tersiksa. Iya, lo kan yang jabatan gergaji. Enak aja lo, mau menang sendiri. Lo juga kan neken. Ajar malam kulut. Ayo jalan, kuda. Ayo deh, dorong. Monyet. Ayo dorong dong, yang benar. Ini gua dorong. Masa lu dorong begini berat? Bagaimana berat? Nah, ini gua dorong keringat gua sampai ngucur begini. Aduh, lu berat saya nggak tuh? Nih, gua dorong. Tuh, tuh. Berat benar nih begini. Lu aja yang lemes. Berhenti dulu dah, berhenti dah. Gak beres kalau begini urusannya nih. Gak beres bagaimana? Nah, enak di lu kagak enak di gua. Sekarang lu di depan, gua di belakang. Ah, gue juga capek kan. Ayo. Lu berani. Enak aja lo. Sekarang lu narik. Enggak. Dorong. Beres. Lu mau nipu gue. Gue dilewatin tuh sekolahan. Waduh, turunan. Eh, hati-hati lu tahan. Beres, jangan khawatir, gua tahan. Ayo dong, tarik deh pelan-pelan, gua tahan.
Tahan dong. Ini gua tahan. Yang gua tahan begini nah. Ih, tahan ya. Habis berat nih muncul. Eh, tahan lu. Iya, gua tahan nih sampai kedodori. Tahan apa didorong ya? Kenapa lu lepasin? Udah sedeng lu! Lu yang sinting! Lu bikin gua koet, lu bikin gua mampus! Lu lebih sayang gerobak daripada gua! Coba kalau pala gua kena gituan, bukannya rengat! Enak aja lu ngomong! Coba lu sendiri! Goblok semua! Mulai hari ini, kamu berdua terpaksa saya pecat! Huh? Apa tidak bisa dimaafkan, Pak? Sudah berulang kali kamu berdua saya berikan maaf. Sekarang saya kehabisan maaf. Aduh, Pak. Bagaimana saya mesti kasih makan anak bini saya, Pak? Kesian dong, Pak. Itu resiko kamu. Kalau sulit-sulit, empanin rumput. Duh, kasar betul. Emangnya anak bini saya kambing? Ah, jangan banyak ngomong. Jalan sana. Muak saya melihat muka kamu. Saya mohon jangan diberhentiin, Pak. Saya janji nggak akan bikin kesalahan lagi, Pak. Tetap tidak bisa. Saya sudah kenyang makan janji. Sekarang, kalau memang tidak kuat bayar kontrak rumah ini, lebih baik pindah saja. Pindah, Pak? Ya, pindah. Saya sih nggak tahu apa-apa, Pak. Ngomong aja sama suami saya. Seorang perempuan. Jam berapa pulangnya, ha? Biasanya sih, kalau nggak ada halangan. Pulang dari kantor, jam 5. Jam 5? Iya, Pak. Wah, masih lama. Saya tidak bisa menunggu. Pokoknya, beritahu suami Yonya. Minggu depan, uang kontrak rumah ini harus sudah diselesaikan. Kalau tidak, boleh angkat kaki dari rumah ini. Nanti deh, Pak. Saya bilangin sama suami saya, Pak. Kalau begitu, permisi dulu ya. Iya, Pak. Permisi. Ya. Bang Tridit. Emang? Ya. Bawa apa nih, Mang? Oh, segala juga adanya. Barang baru ada nggak? Ada, komplit. Naon oge aya, asal saja bayarannya bener. Tidak main tembak terus. Pancinya bagus nih, Mang. Udah nggak usah kebet-kebet deh, saya juga tahu utang saya masih 1.800. Pokoknya beres, saya bayar. Ingat, Mahmus, tiatunya. Ngan dina bayaran bagaimana? Masa kalau saya datang ke sini terus ditembakin tarsok-tarsok? Jangan khawatir, pokoknya minggu depan saya bayar. Ini berapa panci satu nih? Panci mah 700-nya. 700? Iya. Mahal amat. Kalau mau murah mah bisa sajanya. Ngan beli di toko. Gak usah dibilangin, saya juga tahu. Udah saya ambil satu nih. Lagi nih. Dasar bini gak tahu diri. Kredit ya, balik deh ya. Kredit, kredit. Hutang mulu, kredit mulu. Nih sekalian lu kredit. Lensek lah. Apaan? Jadi bingung, Abang. Pulang-pulang kok marah-marah sih?
Kenapa sih, Bang? Pulang-pulang marah-marah? Bagaimana nggak marah-marah? Gue yang capek banting tulang, lo yang bikin utang. Gaji gue setahun lo sedot buat bayar barang kreditan. Tapi kan kita perlu panci, Bang. Perlu sih perlu. Kan masih bisa ditunda. Tunggu dong sampai gue punya duit. Jangan utang melulu. Eh, lo tahu, kalau begini terus-terusan, 7 turunan lo bakal kelibet utang. Iya deh, ntar saya pulangin. Segitu gak ribut. Bang, minta duit, Pak. Aduh, sekalian deh sama lo kerebutin gue. Bunuh gue sini. Duit, mas. Utang, duit. Bukan jalan. Tadi yang punya rumah dateng, Bang. Nagih duit kontrakan rubah. Dan dia bilang, kalau minggu depan nggak bisa bayar, kita diusir. Aduh, sial bener nih, Ari. Hah? Sial kenapa, Bang? Oh, dipecat. Dipecat? Gara-gara apa emangnya dipecat? Tuh, gara-gara si Bangkong, si Rais. Apa? Gara-gara saya. Ngomong seenaknya saja. Tapi siapa dong? Tuh, si Jaim. Sudahlah, Bang. Sekarang jangan dipersoalkan lagi. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Yang penting, carilah pekerjaan yang lain. Ini saya lagi pikirin. Saya juga mau kayak orang lain. Hidup senang, tinggal di rumah gedong. Tidak tinggal di gubuk yang sumpek ini. Serba panas. Itulah, untuk bisa mencapai hidup bahagia, kita mesti berjuang. Dengan sekuat tenaga, keringat, dan pikiran. Dan yang lebih penting lagi, alangkah sedihnya nanti bila kita melihat anak kita, si Udin, sampai buta huruf. Memang, saya juga memikirkan itu semua. Biarlah, Bang. Sekedar untuk membantu Abang, saya jualan jamu. Apa? Jualan jamu? Iya, jualan jamu. Bikin malu saya dong. Gengsi saya bisa jatuh. Biarin. Sementara gua belum dapat pekerjaan yang benar. Gua mau jualan. Tapi jualan apa ya? Nah, Bang, mau jualan apa? Jualan apaan dong? Tahu. Jualan apa ya? Yang modalnya sedikit, malah kalau perlu nggak bermodal. Yang gampang sih, Bang. Yang setengah-setengah nggak bermodal. Dagang rujak. Rujak. Bebek. Rojak bebek. Rojak bebek. Bang, sini, Bang. Saya, Neng. Bang, sini, Bang. Abang ini jualan ape. Neng, iya, Neng. Rujak bebek, campurannya ape aja. Lubi-lubi, bisa ngebatu baba nangke. Bikinnya bagaimana, abang? Ditumbuk, diulek, diubek-ubek. Lumbuknya jangan sewot, aduh abang. Pelan alunya entar, ege ngambek. Bang, iya bang, bungkusin saya setekor. Rujak bebek, obat puyeng napas kendor. Bapaknya atuh, Bang. Kagak pakai tetek. Tahu lo gak ada. Bikinnya bagaimana, abang? Ditumbuk, diulek, diubek-ubek. Rujak bebek, obat puyeng hidung kendor. Bak 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 cerot. Bang, masuk yuk ah, panas nih. Ntar badan saya hitam. Emangnya lo putih?
Hitam-hitam juga hitam gohok. Panas-panas emang enak ngerujak, Neng. Buat-buat pusing. Buahnya apa aja nih, Bang? Ya, macem-macem deh. Laris nih, Bang. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangannya habis, duit dikumpul. Ya, Pak RT? Pak RT? Pak RT, budak. Cabenya, Neng. Jangan cukup, banyak-banyak, ya. Bang, pedes. Garamnya cukup nggak, Neng? Seile, Bang, keasinan. Nah, ini terasinya segini cukup, ya? Bau, Bang, banyak-banyak. Ya, bau-bau terasi, gurih. Awas, Neng. Kenapa? Sama hidungnya, Bang. Minggir, Neng. Tak kena mata bute. Gua kata apa tuh? Rile. Gedean perahunya mah penumpangnya, Bang. Apa? Itu alunya gede banget. Biar cepet halus. Bisa nggak sini si abang numbuknya? Jangan khawatir. Kalau soal tumbuk-menumbuk sih emang kerjaan abang. Udah lama Bang Jaim jualan rujak bebek nih? Baru, Neng. Senang rujak bebek, Neng? Senang banget. Lagi ngidam apa? Hei! Ngomong jangan sembarangan ya. Anak orang masih perawan lo kata ngidam. Maaf deh Pak RT. Namanya juga zaman sekarang. Makanya kalau ngomong dipikir dong. Babenya galak bener. Emang galak. Kemarin kerbau dilawan. Bekas matador kali ya. Ini rujak paling istimewa nih, Neng. Di Hong Kong nggak ada. Berapa, Bang? 25. Mahal banget sih ini rujak, Bang. Tambahin, ah. Ambil, Neng. Kalau buat Neng sih nggak apa-apa. Sering-sering belanja ya, Neng. Permisi, Pak RT. RT, pergi deh. Permisi, Neng. Makasih, Bang. Rujak bebek. Rujak bebek. Rujak bebek. Rujak bebek. Rujak. Rujak! Bapak! Suka manggil ya? Mana orang? Suka manggil ya? Rujak, Bapak! Suka manggil ya? Setan apa? Ada suara yang gak ada orangnya. Balai sampai udah kampung sepi-sepi aja lagi. Hah? Monyet, kurang ajar. Ketemu gua ulok lo ya. Berhenti. Anak siapa sih itu? Setan. Ganggu aja bisanya. Rujak bebek.
malunya. Rujak bubuk. Rujak bubuk. Heran kalau perut lagi begini. Nggak ada tukang makanan yang liwat. Rujak bubuk. Rujak bebek. Bang, rujak. Rujak bebek. Bang, sini bang. Bang, rujak bebek. Sini bang. Cepetan dong bang. Aduh, jalannya pelan amat. Iya, iya, iya. Ngerujak, Neng. Buah-buahannya banyak, Bang, ya? Macem-macem, pisang batu juga ada. Ini jambu apa, Bang? Saya malu nyebutnya. Rujaknya, Bang? 10 perak aja. Hah? 10 perak? Modalnya aja gede. Paling dikit jigo. Alah, dagangan kagak bermodal ini. Bobohan kayak gini. Di kebun saya juga banyak. Rujak aja di kebun. Iya deh, kasih 20 perak. Aha, kalau 20 perak, apa bulet-bulet daripada gepeng. Cabenya 20 cukup, Neng. Mana ya? Hah? Alusnya? Hah? Kemana? Kenapa, Bang? Apa yang dicari? Alunya? Kemana alu gua? Hah? Ah, gua gak kehilangan akal. Kenapa, Neng? Aneh ya? Nggak ada yang aneh di dunia ini. Kok begitu, Bang? Jangan khawatir. Pokoknya halus. Baru kata ini, muka orang bonyok. Ah, yang bener aja. Pokoknya sip. Kok ubinya nggak dikupas, Bang? Nggak sempet. Aduh, kena pinggir. Tanggung guri. Nih duitnya. Siapa yang doyan rujak campur daki? Nih, makan sendiri. Aduh, aduh, perih, perih, aduh. Aduh, aduh. Kurang ajar. Gua sumpah munting lah. Beri, tangan gue bonyok, muka gue makan rujak, alu gue hilang, berencek nih urusan, gue pulang dulu ah, bikin baru balu.
Kenapa lo? Dipukulin si Udin ya? Bukan. Abis kenapa? Hah? Kenapa? Pak, bikinin jali pedang-pedangan dong kayak bocah si Udin. Aduh, kalau orang lagi repot ada-ada aja. Bikinin deh, kan kesianan. Si Udin punya tuh, anak kita kagak. Kan bisa diliatin terus. Nah, cari kayu sana. Kenapa jadi susah? Nyalang pegang aja bikinin. Kan masih panjang ini. Duh! Jaga gerotak gue. Alah, abang segitu juga mare. Habisnya orang lagi repot. Mana alu hilang. Nyengir lo. Namanya memang lo. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan si Rais? Udah kerja lagi dia? Dengar-dengar sih, udah kerja di gudang. Dan bininya dari beduk subuh udah gak ada, Bang. Dagang jamu. Kuatnya, segelas. Kuat apanya? Oh, segitu aja pakai nanya. Yang ini kuat, yang ini. Oh, nanti saya kasih yang semewa. Iya, iya. Ayo. Badannya kok montok banget? Emangnya kenapa? Deh, segitu sewotnya. Bagi-bagi dong, paro. Bagi, kek. Biar gemuk begini, udah punya laki. Masa? Ganteng lagi. Deh. Namanya Bang Rais. Kemana bini gue? Nih, sana main. Sana jalan. Pak, pedang-pedangan Udin mana? No, di bawah tempat tidur. Tunggu dulu. Kenapa celana lu basah? Kecebur, Pak, di empang. Makanya, kalau main-main mesti hati-hati. Pakai mata lu. Pergi deh pakai celana. Kan yang lain pakaiannya pada basah semua, Pak. Udah deh pakai aja. Lu main-main aja di tempat panas. Ntar juga kering. Pergi deh.
Kalau gua mau, ada urusan apa? Lu nantang gua, ha? Kurang ajar. Lu kira gua takut? Mari, ayo. Ayo. Ayo, kau betul lagi, maju. Apa? Boleh. Lu bener-bener berani sama gue? Coba pukul gue. Ada apa lagi sih? Kayak kucing lihat tikus. Ayo, aduh, hangus dengan gue. Ada yang lepasin. Ayo lepasin. Gak bisa. Lepasin. Aduh, 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 berantem aja dari tadi. Cepetan deh, kalau berantemnya sambung lagi. Aduh, Bapak, Mak. Kayak suara si Jali tuh. Jangan-jangan diapain si Udin nih. Ah, gue mesti lihat. Minggir lo, mantan lo kecilin kek. Jangan-jangan anak gue yang papain lagi. Hah? Mau maju, ayo cepat,
tunggu, bentar, sabar. Nah, ini Pak RT. Ada apa ya? Oh, Pak, dari tadi. Hah? Ayo, kita lihat. Ayo. Pak, Pak, Pak. Duitnya ntar ya. Aduh, untung gua belum mati. Kena ujungnya doang. Ayo, sekarang maju lo. Hei, berhenti. Hah? Aduh, aduh. Udah berkali-kali dibilangin, jangan mengkelahi, jangan berantem. Berantem lagi. Aduh, susah bener dibilanginnya lo, pade lo. Lagi latihan silat, Pak. Apa? Latihan silat? Silat apa? Nah, bukti bini stres, tolong-tolong. Sampai harus kampung jadi rame. Enak aja lo. Kalau salah satu dari lo ada yang mati, hah? Anak bini lo siapa mau kasih makan? Siapa yang ngurusin? Nah, sekarang begini, ya? Yeah? Semua pada pulang. Sebentar gue tunggu di rumah. Mengerti? Gue beri nasihat. Ya? Yeah? Nah, cepet-cepet pulang deh. Tuker pakaian. Gue tungguin. Saya tidak mengerti kenapa setiap hari mesti ribut-ribut saja. Gara-gara soal kecil, soal anak-anak, soal bini, dan soal tetek bengek dibesar-besarkan. Bener, Pak. Saya juga malu ribut dulu. Jelek. Ini juga kalau nggak gara-gara si Rais. Apa? Lu jalanin gue? Enak aja lu. Sudah. Di sini bukan tempatnya untuk berantem. Untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Itu bukan suatu penyelesaian. Yang penting, apa yang akan terjadi kemudian. Benar, Pak. Damaikan deh. Saya juga takut kalau suami saya terus-terusan ribut, apalagi bawa senjata tajam. Saya ngeri, Pak. Saudara-saudara mesti tahu, kalau terus-terusan ribut, hati jadi kusut, rezeki jadi jauh. Salah melulu, tahu nggak? Nah, buktinya, lantaran ribut lagi, saudara-saudara dipecat dari pekerjaan. Nah, yang rugi siapa? Kan kalian berdua. Sekali lagi saya peringatkan, kalau sampai terjadi lagi keributan di rumah saudara, saya akan ambil tindakan yang tegas. Udah deh, Bang. Jangan berantem lagi. Benar, Pak. Jangan ribut lagi lah. Nah, sekarang salaman lagi, ya. Jangan ribut-ribut lagi, ya. Nah, hiduplah rukun sebagai tetangga. Salaman. Ingat, mesti akur. Ayo. Ayo. Kalau begitu saya permisi, Pak RT. Mari. Hei. Mari. Gue gak tahan. Bikin malu gue aja lo ah. Kenapa? Ini Pak. Bini saya mau ke belakang. Oh, mau ke belakang. Rin? Rini? Ada apa, Pak? Antarkan istri Pak Jaim ke belakang. Mari, Bi.
Mari. Mari. Aduh, jadi duduk lagi nih, Pak. Sementara ini, Saudara Jaim kerja di mana? Masih nganggur, Pak. Kan Bapak tahu secara iseng-iseng saya jualan... jualan rujak bebek. Oh, tiap hari ngomongin anak saya ngidam ya? Begini, kalau saudara mau, saya bisa tolong. Tapi... ini pekerjaan kasar. Kasar, kek. Halus, kek. Namanya orang cari duit. Yang penting halal. Bagus. Kebetulan kenalan saya yang jadi supir butuhkan kenek. Kalau saudara mau, saya usulkan. Bagaimana? Boleh deh, Pak. Saya mau jadi kenek. Ya, Pak Supir. Berangkat, yuk. Satu sak ya, turunin. Ya. Eh, maju. Eh, hati-hati ya, turunin. Awas, pelan-pelan. Pak, permisi. Saya mau minum. Boleh, boleh. Dari mana lu?
Garis aja. Tuh, bantian tuh. Enak aja. Di sebelah bawah tuh ambil. Naikin. Ya, itu naikin. Ya, betul, betul. Ayo, maling dong. Eh, hati-hati ya. Ayo, cepetan dong. Ayo, suara si Rais. Ayo, cepat, tinggal gua udah pegel nih. Gua kerjain lu. Ratain. Kurang ajar lu, sengajain ya. Lu bikin lantaran aja selalu ya. Hah? Lu ngajak gua berkelahi lu. Selalu bikin lantaran lu sama gua. Ayo, coba. Ayo. Apa-apaan nih? Waduh. Toke. Waduh. Dia pada berantem. Maling kita ngajain. Pak, ada apa? Itu Pak, ada apa? Gudang berantem, Pak. Gudang berantem? Masa gudang bisa berantem? Yang benar kalau ngomong, ah. Barangkali di gudang ada yang berantem, Pak. Benar, Pak. Ya, sudah sana jalan. Baik, Pak. Nih, mari kita pisahkan. Gila, rusak deh barang gua semua. Hei, berhenti, berhenti, turun semua, turun, berhenti. Aduh, nanti mengai, berdiriwan, hulung, pada bunyi, dasar brengsek semuanya. Nggak usah pisahin, Pak. Sama-sama kuat. Aduh. Lagu lu kayak topeng monyet semuanya. Hei, apa-apaan lo? Lu kira di sini gudang berantem? Sorry. Di sini gudang terigu, tahu? Dasar dua-duanya brengsek, setan. Dengar kamu dua-duanya ya. Hei, mulai sekarang kamu berhenti. Rasain lo dibentik, ketuk. Alah, ini juga bakal senasib. Baru satu hari kerja, udah diberhentiin. Abang masuk kerja atas bantuan Pak RT. Saya nggak bisa ngebayangin deh, bagaimana marahnya Pak RT kalau sampai dia tahu Abang diberhentiin gara-gara berantem lagi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Coba lihat, jangan-jangan Pak RT. Cepetan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak RT tukang kredit. Hah? Tukang kredit? Oh. Waduh, mana nggak punya duit. Bilangin gue sakit. Gede buruan, cepetan. Oh, deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Shh. Tidur, tidur. Cepetan tidur. Ya. Emang, saya pikir siapa? Sayanya, saya mah tidak bisa lama-lamanya nganyakeun janji nyonya tempo hari. Katanya teh hari ini mau dibayar. Maafin, Mang, laki saya sakit. Namanya, hutang harus dibayar. Waduh, nggak bisa kompromi nih tukang kredit. Kalau Mang nggak percaya, masuk aja deh ke dalam.
Ayo sini, Mang. Ya. Aduh, aduh. Tuh, masa saya bohong? Maaf. Tuh, biasanya sih penyakit takut sama dia, Mang. Tapi nggak tahu nih kenapa saya makan obat kali. Waduh, keras ya abang penyakitnya, Nya. Siapa Ti datang, jangan terima tamu, Ti. Gue sakit. Sudah berapa hari sakitnya, Bang? Mendadak. Baru kemarin. Oh, baru kemarin? Maklum, penyakit sekarang. Suka mendadak. Si abang mah penyakitnya sakit bagus. Mau mampus lo. Hah? Sekarang mah begini saja, Bang. Pokoknya sakit atau tidak, utang teh harus dibayar. Saya mah tidak mau tahu soal sakit atau tidak. Tah sakit tuh saya mah. Habis gimana dong? Orang sakit kan gak bisa cari duit. Saya tidak mau tahu. Pokoknya hari ini saya pulang kudu mawa duit. Hei! Lu nagih apa mau meres? Meres? Apa yang diperes atuh, Bang? Abis nagih cara paksa begitu. Gua sakit sampai jadi baik. Bukan begitu atuh, Bang. Saya mah sudah kenyang dimakan janji terus-terusan. Kalau begitu pulangin, pulangin, cepet. Ambil. Jangan dong, Bang. Ah, kan janji udah dipake. Udah, kasih duit 100. Hitung-hitung sama. Cepet. Ambil. Ambil. Brengsek. Aduh, tidak bisa tuh, Bang. Masa main cap dipulangkan begitu saja? Gua nggak mau tahu. Itu udah menjadi keputusan gua. Lo mau terima syukur kagak sudah? Ngerti? Hah? Hei, jangan coba-coba ngutangin lagi ya. Hah? Ngerti? Iya, iya, iya. Aduh, cilaka ngutangin ke jelma gelo. Hei! Lo jangan gerendengan kayak nyamuk ya. Lo kira gua nggak tahu? Lo jangan bikin naik darah gua ya. Salah-salah gua bisa ngebunuh orang. Hah? Ya, ya, ya. Sama nurut saja apa kata abang. Nih, Mang. Cepat, pulangin. Nih pancinya. Aduh. Nih dulu sawahnya nih. Ayo jalan. Gua nggak mau lihat lagi muka lu yang dempak. Ayo. Sae. Tungtingan ya, mah. Panci nggak hidung dipulangkan deh. Gara-gara lu nih, perempuan ngutang mulu. Coba kalau begini, siapa yang susah? Ayo jalan pergi, bawa bandar sana. Iya, iya. Iya. Hei. Ayo. Jalan. Brengsek. Ditagih hutang malah jadi galakan dia. Doakan, sing dibentar gelap sih ya. Bagus ya? Bagus. Bagus. Hei, jangan suka jahil ya di sini. Apa-apaan nih? Kurang acang. Bagus kata di sini. Mampus lu. Hei, hei, hei. Nanti apaan nih? Jarum, jali, dicelo. Diam. Anak, bapak, emak, sama saja tukang berantem. Mau jadi apa sih? Mau jadi jagoan? Eh? Abisnya kapal-kapalan jali disambit sama dia. Hei, Din, masih kecil, jangan usil. Jangan suka berantem lulu. Itu tidak baik. Kalau main, mestinya akur. Apalagi ini teman sendiri. Hah? Jangan seperti orang tuamu. Tukang berantem lulu. Mengerti? Ya. Yang kredit lah, yang itulah, yang inilah, yang lagi utang. Lama-lama gue bisa hitung bintang, sinting. Heran abang, masih marah-marah aja, nanti lu pulangin. Mau lagi ke perempuan. Apalagi orang-orang tuh, bininya masa gelantungan. Ini baju kan mau utang, nggak pakai baju. Tahu nggak? Eh.
Maka dari itu, jangan suka ribut melulu. Pak RT kan sudah bilang bahwa keributan itu cuma bisa menjauhkan rezeki. Segala usaha makin seret. Buktinya sekarang, gara-gara ribut, akhirnya abang diberhentikan dari kerjaan. Memang saya lagi pikirin, kalau kita tinggal di sini terus, lama-lama tidak akan beres kesudahannya. Nggak tahulah. Rupanya rumah ini tambah panas. Rumah jangan disalahkan. Itu sih tergantung manusianya. Kita sebagai manusia harus bisa tahan hati, tahan nafsu. Dia sih yang bikin gara-gara. Nah, coba bayangin, badan saya ditibani karung terigu. Siapa yang gak bakal kalap? Semut pun kalau terus-terusan diusik, ya, dikilik, apalagi diinjek-injek, sudahlah. Lama-lama bisa menggigit. Sudahlah, orang yang begitu jangan diladenin. Orang tua-tua kan sudah bilang, kalau orang gila diladenin, kita pun jadi ikut-ikutan gila, sinting, nggak beres. Siapa gila? Lo yang pada gila? Kurang ajar. Rupanya dia dengar. Gua nggak senang dibilang gila ya. Ayo keluar lo kalau berani. Awas. Eh, Pak! Hei, kurang ajar lo. Berani lo main belakang ya. Bang, aduh, Pak. Bang, sabar, Bang. Sabar, Bang. Dia lagi. Rini, tunggu di rumah. Jangan mana-mana. Ya, Pak. Lihat tuh, kemana-mana, apa sih tuh?
teh, keluar teh. Ayo cepetan nih, biarin bareng-bareng lagi. Bang, aduh bang, pendaringannya ketinggalan bang. Cepetan dah, tinggalin aja. Ayo cepetan. Tunggu bang. Aduh, habis rumah gue. Hei, lu bakarnya rumah gue. Bukan saya yang bakar. Siapa? Tuh, si Jaim. Jaim. Habis. Aduh. Mak, kenapa itu bakaran, Pak? Aduh, kamu kemana sih? Gara-gara Bapak Jali. Aduh, lu bakarnya rumah gue. Saya nggak sengaja, bukan saya. Tuh, gara-gara dia tuh, si Rais. Pak, sabar, Pak, ya. Nanti diselesaikan, ya. Pak, bagaimana, Pak? Rumah belum dibayar. Habis nih, makan api. Bagaimana, Pak? Aduh. Ya, sabar. Aduh, bagaimana? Arnas aja jantung saya. Aduh. Habis rumah gue. Aduh. Jadi, bagaimana Pak urusannya rumah saya ini? Uang kontrak belum dibayar, malah sekarang rumah saya amblas dimakan api. Saya minta ganti dong. Woro-woro ganti, buat makan aja susah. Habis? Bagaimana? Soal ini kita bicarakan kemudian. Kalau dapat kita bicarakan secara kekeluargaan. Kalau ini gagal, ya terserah. Maaf Pak RT. Sekarang sih, biar diapain juga saya terima. Sudah berapa kali saya beri nasihat, tapi saudara-saudara tidak perhatikan. Bagus hanya kebakaran setempat. Coba kalau sampai menjalar kemana-mana, siapa yang susah? Hah? Kan kita semua yang susah. Coba dipikir betul-betul. Silahkan minum. Kalau sampai sekampung kebakaran, bagaimana? Iya juga ya. Dia sih yang mulain. Hah? Diam! Kamu berdua sama saja, sama gila. Sekarang begini. Sesuai dengan apa yang telah saya peringatkan, dan sesuai pula dengan desakan orang-orang kampung yang tidak senang dengan tingkah laku saudara yang selalu membuat keonaran, maka saudara-saudara harus pindah dari kampung ini. Tapi Pak, saya mesti pindah kemana? Pikirin dong. Saudara-saudara tak usah khawatir. Masih ada jalan lain. Jadi, maksud Pak RT? Saya sebagai salah seorang panitia transmigrasi ke Lampung yang akan berangkat dalam beberapa hari ini, kebetulan ada lowongan untuk 3 kepala keluarga. Di tempat yang baru nanti, saudara-saudara akan mendapatkan berbagai fasilitas, antara lain tanah untuk membangun rumah dan untuk bercocok tanam. Bagaimana? Saudara Jaim ada minat? Iya deh. Mau pikir-pikir? Iya. Pokoknya di proyek ini, saudara-saudara tak usah khawatir. Bang, Gimana? Iya deh. Saudara Is, mau pikir-pikir? Saya mau deh Pak RT. Betul Pak, kami mau turut. Saudara Jaim sendiri bagaimana? Bang, ada. Bagaimana? Iya deh. Iya deh Pak RT. Saya juga mau ikut transmigrasi. Ikut transmigrasi. Thank you.
boleh datang ya. Dari kemana sih? Kata mau minum sebentar. Tapi udah pada kelihatan. Setan betul. Mau berangkat lagi. Belum udah kelihatan. Waduh, telat nih. Enggak. Udah dua tut. Bini gue lo jedotin. Hah? Berhenti. Lo masih penasaran ya? Gue kan kesalahan. Ayo. Berantem dah. Kuyutan ke pemusuhan. Boleh. Ayo, bawa udah lo sampai ke langit. Bulan tuh jadi. Ayo kita berantem di awan. Ayo, boleh nih. Ada lah. Aduh. Pak, mau dibawa kemana laki saya, Pak? Bang, turunin dong. Pak, kok gigit lo kecil lo? Bucongek. Inilah akibatnya, kalau diberi nasihat tidak mau mendengar.